Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي rahimahullah ta'ala wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadithi idha sta'anta fasta'in billah. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاستعانة طلب العون استعانة artinya meminta pertolongan. Di antara makna fi'il apabila ditambah dengan alif sin dan ta istaf'ala kebanyakan bermakna talab. Istaghfara talab al-maghfirah. Ista'ana talab al-awn. Istaghatha talab al-ghawth. Wahakadha. Ini diantara maknanya. Maka di sini al-isti'anatu maknanya adalah talabul aun. Minta tolong. Wahia anwa'un. Dan isti'anah dari sisi hukumnya ada beberapa macam hukum dan keadaannya. Al-awwalu. Yang pertama, al-isti'anatu billahi, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya al-isti'anatul mutadamminatu likamali dhulli minal abdi li rabbihi, yaitu permintaan tolong yang mengandung kesempurnaan kehinaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta tolong karena dia merasa butuh, karena dia serba kekurangan kepada Zat yang maha kaya dan maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafwidul amri ilaih, dan menyerahkan urusan seluruhnya kepada Allah. Wa i'tiqadu kifayatihi, dan meyakini bahwa dia merasa cukup untuk minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, rasa cukup. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Dan isti'anah semacam ini tidaklah terjadi kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyandarkan diri secara murni hanya kepadanya. Merasakan hina di hadapan yang maha mulia, maha sempurna,
Ini tidak mungkin kecuali hanya untuk Allah. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa iyyaka huna ma i'rabuhu ya akhi. Dal Malik. Apa i'rabnya iyyaka di sini? Maf'ul bihi muqaddam. Semestinya apa? Na'buduka wa nasta'inuka. Dan kaf yang pada asalnya di belakang dipindahkan ke depan tentunya menjadi dhamir munfasil, karena tidak mungkin dhamir munfasil itu diletakkan, apa, dhamir muttasil diletakkan di depan, karena harus ada sambungan dari perkataan yang lain. Maka ketika diletakkan di depan jadi iyyaka. Ya. Dan maf'ul bihi yang pada asalnya kedudukannya itu di belakang setelah fi'il dan fa'il, ini kok diletakkan di depan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan ayat-ayatnya tersebut berdasarkan susunan-susunannya, melainkan dengan satu hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih faham dan lebih mengetahui. Nah, di antaranya ada yang kita ketahui, di mana para ulama berusaha untuk mencari-cari hikmah. Apa, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian dan demikian? Nah, di antaranya adalah firman Allah ini. Kenapa Allah tidak menyatakan na'buduka wa nasta'inuk, tapi Allah mendahulukan maf'ulun bihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, melainkan karena satu hikmah. Ya, di dalam kaidah bahasa Arab menyatakan apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasra wal ikhtisas. Bahwa mengedepankan apa yang mestinya di belakang, asal tempatnya itu di belakang, memberikan faedah pembatasan, pengkhususan permintaan tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pembahasan tentang keindahan bahasa Al-Quran itu banyak dibahas dalam ilmu balaghah. Nah, wa wajhul ikhtisasi anna Allah ta'ala qaddama al-ma'mula iyyaka. Sisi pengkhususannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan maf'ul iyyaka. Wa qa'idatul lughah allati nazala biha al-Qur'an. Qa'idah bahasa yang Al-Qur'an turun dengannya. Anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas. Bahwa mendahulukan apa yang haknya dia diundurkan, diletakkan di belakang, memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Wa ala hadha, dan atas hal inilah, yakunu sarfu hadha an-naw'i li ghairillahi ta'ala syirkan mukhrijan 'anil millah. Ya, memalingkan dari jenis ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis pertama. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh al-muallif isti'anah yang bentuknya ibadah. Karena tidak diperbolehkan kepada selain Allah isti'anah semacam ini khusus lillah Subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua. Al-isti'anatu bil-makhluqi
isti'anah, permintaan tolong kepada makhluk. Ala amrin yaqdiru alaihi, terhadap satu perkara yang makhluk ini mampu untuk memberikan pertolongan. Fahadihi ala hasabil musta'ani alaihi. Ya, maka ini tergantung, dilihat hukumnya itu tergantung pada yang dimintai tolong. Al musta'ani alaihi. Ya, tergantung dari yang dimintai tolong. Apa permintaan tolongnya itu? Jenis apa? Fa in kanat ala birrin, kalau kemudian permintaan tolong dia jenisnya adalah kebaikan, ketaatan, bukan kemaksiatan, fahiya jaizatun lil musta'in, maka ini boleh bagi yang meminta tolong, masyru'atun lil mu'in, dan disyariatkan bagi yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ya, minta tolong, bantu mendolong mobil karena mobilnya macet misalnya, tak apa-apa, boleh bagi seseorang untuk meminta tolong pada orang yang lain yang mampu tentunya. Nah, dan bagi yang lain tersebut disyariatkan bagi dia untuk memberi bantuan. Nah, minta tolong ya untuk membantu dia, menggiringnya ke masjid karena dia buta misalnya, bagus kefaatan dan seterusnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Bahkan dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong diajari. Minta tolong diajari ilmu ini dan ilmu itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Intinya adalah amalan kebaikan. Wa in kanat ala ithmin, fahiya haramun alal musta'ini wal mu'in. Dan apabila yang dimintai tolong tersebut jenisnya adalah haram, dosa, ya, minta tolong diantarkan ke tempat pelacuran, wal'iyadzubillah, minta tolong agar dibelikan uang, digunakan untuk berjudi, wahasada, wahasada. Fahiya haramun alal musta'ini wal mu'in, maka ini hukumnya haram terhadap yang meminta tolong dan yang memberi bantuan juga tidak boleh. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Naam. Minta tolong mobilnya mau dipakai apa, mau dipakai untuk kampanye. Nah. Oke. Okay. Dikasih enggak? Ta'awun 'alal itsm wal 'udwan. Naam. Ya. Minta tolong. Naam. Salonnya, speakernya mau dipakai untuk acara 17-an. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Naam. Wa in kanat ala mubahin,
fahiya jaizatun lil musta'ini wal mu'in. Akan tetapi kalau dalam perkara yang hukumnya mubah, maka hukumnya boleh. Ya. Bagi yang meminta tolong dan bagi yang membeli pertolongan. Lakinnal mu'ina qad yusabu ala dzalika thawabul ihsani ila al-ghair. Tapi yang memberi pertolongan terkadang diberikan pahala. Ya. Nah, terhadap perbuatan baiknya dia kepada orang lain. Wa min thamma takunu fi haqqihi mashru'ah, sehingga dari sisi ini ya menjadi sesuatu yang disyariatkan bagi dia. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah, sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Membantu orang dalam perkara yang mubah pun itu baik. Nah, boleh bagi yang meminta tolong, sedangkan yang memberi pertolongan termasuk ya orang yang telah berbuat baik. Nah, ini jenis yang kedua, boleh ya, tergantung dimintai tolong untuk apa, semasa dia sanggup tentunya. Atsalits, yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin, minta tolong kepada seorang makhluk yang hidup dan hadir, dia hidup kemudian hadir ada di situ ya, ghairi qadir, tapi dia tidak mampu ya, fa hadhihi laghwun la ta'ila tahtaha, ini adalah laghu sia-sia, la ta'ila tahtaha ay la fa'idata, tidak ada faedahnya. Ngapain minta tolong pada orang-orang tidak mampu? Tolong, tolongkan mobil. Kamu sudah lihat dia enggak punya dua kaki. Gimana dia mau mendorong mobil? Nah, dia enggak punya kaki. Nah, ya sia-sia kamu minta tolong pada dia. Nah, atau kamu minta tolong pada dia tapi orang ini syaiba, yakni sudah kakek-kakek gitu. Naam, kelihatan sudah loyo, enggak punya kekuatan. Sia-sia kamu minta tolong pada dia untuk dorongkan mobil. Naam. Ya. Kalau kamu minta tolong pada orang untuk dorongkan mobil, dia tidak punya dua tangan. Mungkin? Mungkin enggak? Sia-sia apa enggak? Mungkin, naam. Mungkin pakai badannya kan bisa. Enggak pernah lihat orang tarik mobil pakai rambut. Pakai apa itu? Pakai gigi. Tarik apa? Pesawat. Itu tenaga dalam atau tenaga luar? Wallahu a'lam. Kalau memang secara zahir tenaganya begitu, ya enggak mengapa. Tarik mobil pakai gigi misalnya atau pakai telinga. Naam. Yang ada ya gigi, terus apa? Rambut. Telinga. Benar. Mobil-mobilan.
Betul. Ah, benar. Putus ya, akhi. Al-muhim. Ya, intinya dia mampu. Nah, tapi kalau tidak mampu, lagu sia-sia. Mithal ayyasta'ina bi syakhsin dha'ifin ala hamli syai'in thaqif. Minta tolong dengan orang yang luyu, lemah. Hah? Untuk membawa sesuatu yang berat. Nah. Ya. Gimana kalau anak minta tolong pada Fudail? Tolong angkatkan jalon. Jalon. Itu sia-sia enggak? Sia-sia. Nah. Nah. Kelihatannya sia-sia. Kecuali kalau dia minta bantuan. Nah. Ar-rabi'. Yang keempat. Al-isti'anatu bil amwati mutlaqan au bil ahya. Minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati secara mutlak. Siapa saja yang sudah mati. Perkataan beliau mutlak, yakni tidak terkecuali siapapun. Apakah dia seorang nabi, ataukah seorang yang saleh, atau yang lainnya. Au bil ahya, atau minta tolong pada orang yang hidup. Ala amrin ghaibin. Terhadap satu perkara yang ghaib. La yaqdiruna ala mubasyaratih. Mereka tidak mampu untuk ya secara langsung memberikan pertolongan itu. Nah. Ya. Dia minta tolong kepada seseorang ya untuk menyelesaikan perkara gaib. Nah, minta tolong supaya rezekinya diperbaiki. Nah, urusan rezekinya yang pada awalnya bangkrut, minta tolong supaya dijaga agar terus mendapatkan keberuntungan. Nah, minta tolong agar kemudian terjaga dari mara bahaya yang menimpa dia. Ya. Makhluk-makhluk halus yang ingin mengganggu dia agar dia terjaga. Minta tolong pada mereka. Fahada syirkun, maka ini syirik. Li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna liha'ula tasarrufan khafiyan fil kauni. Karena tidaklah terjadi permintaan tolong kepada orang tersebut melainkan dari seseorang yang dia meyakini bahwa mereka-mereka itu mempunyai tasarrufan khafiyan, atau disebut juga pada ibarat yang lalu tasarrufan sirriyan, ya, punya kemampuan secara sir fil kaun, di alam ini. Nah, kalau ada walimahan, maka minta tolong pada dia agar tolong jangan diturunkan hujan di saat dilangsungkannya pernikahan atau walimahan. Nah, minta tolong ya kepada pawang hujan. Nah, ya, minta tolong pada si fulan agar memberkati, semoga
pada perkawinannya itu mendapatkan berkah, diberikan anak kepada orang mati, ya, atau kepada Habib Fulan. Ini syirik, mengeluarkan seorang dari Islam. Al-khamis, al-isti'anatu bil-a'mal wal-ahwalil mahbubati ila Allah Ta'ala. Kita meminta tolong dengan bertawassul dengan amalan-amalan kita atau keadaan-keadaan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi masyru'atun. Adapun yang ini ya disyariatkan bi amrillahi Ta'ala, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fi qawlihi, pada firman-Nya, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui apa? Sabar. Ya. Dengan kesabaran dan dengan salat. Naam. Dengan amalan-amalan saleh. Dan dari sini pula kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, kemudian mereka berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan saleh mereka. Wa qad istadalla al-muallif rahimahullahu ta'ala lin-naw'il awwal. Dan al-muallif berdalil untuk jenis yang pertama. Ya. Isti'anah, ibadah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak meminta tolong, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat-ayat dan hadis yang beliau sebutkan ini muntabiq, ya, cocoknya kepada jenis yang pertama. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab ila huna ya ikhwan. وبارك الله فيكم تفضلوا حفظكم الله